update terbaru mengenai Gala Sky Andriansa terkini, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 2022. Gala Sky yang baru saja bangun tidur, ia pun terlihat mager atau males gerak. Gala Sky pun berulang kali disuruh oleh Fuji untuk melaksanakan ibadah sholat dan mendoakan kedua orang tuanya, Papi Mami Gala, yaitu almarhum Bibi Andriansyah dan almarhumah Vanessa Angel. Gala Sky pun terlihat beberapa kali menolak ajakan Fuji, namun Fuji tetap memaksa Gala Sky, dan akhirnya Gala Sky beralasan ia mau sholat kalau bersama dengan Ida, dan Ida pun langsung menghampiri Gala Sky yang sedang tidur-tiduran. Pada akhirnya Gala mau tidak mau harus bangun dan berdiri bersama dengan Mbak Ida. Ia pun melaksanakan ibadah sholat. Berikut ini video lengkap Fuji membujuk Gala Sky agar Gala mau sholat. Gala Sky, sholat yuk. Enggak. Kok gak mau? Ayo panggil Ida. Iya, nanti panggil Ida habis sholat. Iya, gak apa-apa, sholat dulu baru panggil Ida. Tuh, itu ada Ida tuh. Ayo sholat deh, suruh dia sholat deh. Ayo sholat, doa buat nama papi. Ayo sholat yuk. Sini Gala Sky. Sini sholat. Sini deh. Gala Sky, bangun yuk, gendong. Ayo bangun. Ayo. Jangan males-malesan, ayo. Ayo, Gala Sky. Ayo gendong. Aduh. Gala, ayo gendong, malah gak mau. Ayo main lah, mau tiati kesepian. Gala Sky, lihat kado yuk. Yuk, yuk. Ambil kado, ambil kado. Yuk. Ambil kado dulu. Ke sendal dulu, turun. Pelan-pelan. Ya, ya. Bentar ya. Gak peduli, dikunciin, dijoget. Gala Sky Andriansa yang usianya sudah genap berusia 2 tahun dan ia bertumbuh kembang dengan sangat pesat serta terlihat sangat pintar, cerdas, aktif, lincah, dan sangat ceria. Tak hanya itu, Gala Sky juga bisa mulai berkomunikasi serta melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang dewasa pada umumnya. Seperti salah satu contohnya adalah ketika orang dewasa lainnya sholat, Gala Sky pun sudah bisa melaksanakan ibadah sholat. Dan akhirnya Fuji pun menyuruh Gala Sky untuk melaksanakan dan menunaikan ibadah sholat. Gala Sky meskipun baru saja bangun tidur, Fuji terus membujuk dan memaksa agar Gala Sky bangun dari tidurnya dan melaksanakan ibadah sholat serta mendoakan kedua orang tuanya, yaitu almarhum Bibi Andriansyah dan almarhumah Vanessa Angel.